Pernah tak dengar istilah penyakit kencing tikus? Nama sebenar dia ataupun nama perubatan dia adalah leptospirosis. Ia disebabkan oleh kuman yang bernama Leptospira. Okey, kuman ni dia hidup dalam kencing haiwan macam tikus, anjing, kuda, lembu dan sebagainya. Yang bermaksud kita ni semua terdedah kepada jangkitan leptospirosis ketika aktiviti macam banjir, you all pergi mandi sungai, mandi air terjun waktu-waktu cuti sekolah ni, dan juga bila you all pergi theme park, ha, tinggi juga tau risiko untuk dapat penyakit kencing tikus ni. Dia ada banyak gejala, antaranya adalah demam panas, sakit-sakit badan, muntah, sirik-birik, sakit perut, batuk. Dia ada banyak complication. Yang pertama, komplikasi buah pinggang atau kita panggil sebagai kidney failure. Dia boleh juga develop liver failure, kerosakan pada hati. Dan yang paling kita risau, sehingga develop meningitis, iaitu infection kepada lapisan otak. Ha. Kalau dah disahkan penyakit kencing tikus ataupun leptospirosis, anda kena dapatkan rawatan yang tepat supaya tak menjadi mudarat sampai kuman tu merebak ke satu badan. So rawatannya adalah IV antibiotic, which is IV rocephin, dan juga kita akan adjunct dia together dengan tablet doxycycline. Dan actually benda yang paling utama in leptospirosis is hydration. Sebab bila you tak boleh, bila you sakit, you tak boleh nak minum air dengan banyak di rumah. Sebab tu perlu masuk ward supaya kita boleh bagi IV drip secara berterusan. Itu antara treatment yang paling penting dalam leptospirosis. Dan tahukah anda bahawasanya penyakit kencing tikus ni kamu boleh cegah dengan pengambilan antibiotik dalam dos pencegahan, supaya walaupun kamu terdedah kepada risiko, kemungkinan untuk anda dapat jangkitan tu menjadi jauh lebih rendah. Yang bermaksud sekiranya anda tahu anda berisiko untuk terkena jangkitan leptospirosis, anda mengambil dos pencegahan. Contohlah, you guys ada nak pergi jadi sukarelawan pada kawasan-kawasan banjir, ataupun anda sendiri merupakan mangsa banjir, anda boleh dapatkan prophylactic dose of antibiotic, which is tab doxycycline, dan boleh dapatkan ubat ini di mana-mana hospital setelah consult dengan doktor anda. Saya Dr. Aifah Syafira binti Muhammad Amir Hamzah. Saya merupakan doktor perubatan di Jabatan Kecemasan Columbia Asia Hospital Ceras. Terima kasih Dr. Aifah kerana berkongsi begitu banyak maklumat dengan kami. Video berbentuk pendidikan kesihatan ini dibawakan khas untuk anda melalui rancangan Sakit Apa Hari Ini Season 3 oleh Columbia Asia Hospital Ceras.